Planta Resipiku Warisanku. Satu kempen usaha sama di antara TV3 dan Planta dalam mencari resipi turun-temurun rakyat Malaysia untuk dipertontonkan kepada semua. Penonton hanya perlu menghantar resipi turun-temurun dan cerita unik di sebalik resipi bagi memenangi hadiah bernilai RM80,000. Pilihan resipi minggu ini datangnya dari Sarawak. Pilihan kelima, resipi Mi Kolo Yuni Larita binti Rosli, Kota Jaya, Kuching. Pilihan keempat, resipi nasi goreng Planta aneka rasa Jamnah Jamadi, Bau, Sarawak. Resipi ini saya belajar daripada ibu saya sejak dari kecil lagi. Sekarang ni anak perempuan saya yang sulung pun pandai juga memasak. Kalau nasi dengan Planta pun okey juga, tak payah bahan-bahan lain. Pilihan ketiga, resipi kek lapis Sarawak Zuraidah binti Haji Lin, Kuching, Sarawak. Kek lapis Sarawak ni kalau orang tengok daripada segi harganya memang orang takut dengan kek lapis Sarawak ya. Sebab apa? Kek Sarawak ni dia terlalu unik dan susah membuatnya. Setiap layer ni kita menggunakan masa 4 minit untuk membakar setiap layer. Kita ada 5 layer untuk kita membakarnya. Satu layer. Pilihan kedua, resipi bubur pedas Fauziah binti Omar, Kuching, Sarawak. Dan pilihan resipi turun-temurun minggu ini datangnya dari Santubong, Kuching, resipi laksa Sarawak, Haji Manan bin Muhtar. Saya buat laksa ini sudah lama. Belajar dari bapa saya. 20 lebih tahun sudah. 20 lebih tahun. Masa itu anak saya lagi kecil-kecil saya dah buat. Selalunya orang Sarawak membuat laksa, memakan laksa di waktu pagi, waktu malam. Saksikan resipi turun-temurun daripada Planta seterusnya di minggu hadapan.